Ternyata di sini. Aduh, sehat Bali. Sehat. Hah? Emangnya? Eh, nama saya Ali. Saya juga suka dipanggil Ali. Ali apa? Ali. Ali itu. Ali apa? Ali Jajang. Ali Jajang. Jajang Ali Kodir. Kamu tahu nama kakak saya? Siapa? Nah, mau panggil Anu, tapi ada Anu di rumah. Saya tahu. Meureun tengah ada ti ontohon katanya. Paling juga hal gitu. Oh, lupa kenapa? Anak Kasim. Oh. Oh. Aduh, bentar, Bang. Gimana? Itu siapa itu? Oh, itu sahabat saya. Sahabat? Iya. Bukan kerabat? Ya, sama juga. Bukan pejabat? Bukan. Apa? Bukan pejabat. Pejamat? Ah. Bukan. Pejamat? Bukan pejamat. Pejamat apa pejabat? Pejamat. Pejamat teh apa? Pejamat. Apa pejamat teh? Gak bisa nyebut mob. Gak bisa nyebut mob. Gak bisa nyebut mob. Aduh. Ya, kamu datang jauh-jauh ke sini itu. Hanya untuk apa? Ya. Untuk berkumpul sama saya. Iya. Gitu. Abang loh. Itu mbah itu punya ajian apa saja? Ajian Rawa Ani. Rawa Ani. Rawa Manopo, rawa apa lagi? Rawa Ali. Oh, Rawa Ali, kirain teh Rawa Ani. Makanya mbah disebut Mbah Ali. Jadi sahabat-sahabat, si mbah ini punya ajian Rawa Ali katanya. Ali Agrem. Bukan. Ali apa? Kue. Kue Ali. Ali Aji. Ali Aji. Ajian. Oh, Mbah Ali Aji. Ya. Nah. Kalau bapaknya si Aji siapa namanya? Asep Sue. Oh. Kakaknya Ali? Ah. Warungnya kamu ngasih. Enggak mau ngasih. Siapa lagi? Sama suaranya. Siapa itu, Mas? Nah, sama anak buah Simbang. Kayak gitu. Oh. Oh. Ya. Yang mana lu tungguin di situ? Anjing. Ngomong lah, Mal. Apa? Lawan dari anak buah sih, Bos. Ya. Sama-sama habis nih. Datang-datang, Bos. Bos. Udah anjing. Tungguin di situ. Kalau dia macam-macam. Baru ya, nanti. Ya. Mas, lo jangan macam-macam dong, Bos. Bukan dia maksud saya. Oh, bukan. Dia. Ya, Bos. Bukan ke kamu. Ular, Pak. Si Mbah teh takut sama ular. Bukan takut. Tapi soak. Soak. Anjing. Astagfirullah. Anjing. Ali. Jajang, saya Jajang Kodir ya. Oh ya. Jang. Ya. Bawa rokok gak? Nah, mau bawa rokok dong. Kalau koreknya ada, Pak. Gak ada, saya gak bawa rokok. Mbak punya? Punya. Ini apa, Mbak? Ditaliin, ini jimat. Itu oh, dicangcangnya. Mustika. Kirain itu dicangcang itunya, ularnya. Enggak. Kalau ular dicangcang itu licin. Kan korek. Itu ada itunya, Mbak. Ada itunya. Ada apanya? Gue dapat ini, Bos, dari mobil. Tas. Wah. Itu punya saya. Ini kayak banyak uangnya, Bos. Tidak, ya, tidak ada. Mbak, itu punya saya, Mbak. Ya, nanti ini ambil, tenang. Mbak, gue amanin dulu ini, Bos. Ya, simpan dulu. Ya, siap. Nah. Itu punya saya, Bang. Nanti diambil, cuma tas doang. Gue aduh. Gak puas, Bos. Ini punya gue. Ya, cuma tas doang. Juga sebelin suaranya, ya. Yang itu, Mbak. Nah, gitu. Nah. Nah.
sama si Anggi datang ngapain. Anggi goblok. Bos. Rorongo ini ngapain, Bos? Pergi goblok itu datang lagi. Pokoknya tas ini bukan nanti buat malam happy-happy, Bos. Ya udah lo tungguin di situ. Ya, ah, itu punya saya, Bang. Tungguin di situ, Anggi. Percuma. Aku yang paling menjengkelkan, paling membagongkan. Itu teh. Minyak kolek. Gak ada. Kamu datang ke sini bawa korek enggak, bawa korek enggak minjam. Tuh, tuh, lempar sini. Nih. Nah, gitu. Oh, jatuh, Pak. Aduh. Saya tidak ngajak ribut. Terus apa tadi rokok dikesanain? Mau ngobrol itu ya. Cepat minum koek. Enggak ada, we. Minum koek. Ayo udut, uang koek. Oh. Macam-macam di sini. Anak buah saya ada ini... satu. Anak buah saya ada satu. Punya satu aja. Satu aja jadi hebat. Hebat. Bisa ngalahin orang satu kampung. Ya. Oh dia itu? Siapa namanya? Namanya Tangkuy. Tangkuy. Ya. Oh, si Tangkuy. Dari mana itu asalnya? Asalnya dari Taiwan dia. Itu lagi ngerojok apa itu? Oh, enak. Enak. Rambut. Oh. Ini mah. Korek nih saya bawa. Kalau mau berburu siap-siap belum? Insyaallah. Udah makan belum? Alhamdulillah sama Emi tadi, Mam. Kalau saya belum. Ayo, Mam, Emi. Ya, kayak gitu. Tahu. Saya belum makan. Saya belum ngopi. Belum. Alhamdulillah. Kan saya mah sudah siap, sudah semuanya makan, udah. Oh. Mau Mbak Mi? Mau. Siap nanti ada dikasih lah sama saya. Mau mie apa? Mie apa yang paling enak? Mie dua cinta. Bukan. Apa? Miliki dia. Oh, miliki dia. Siapa? Miliki dia yang bukan belum tentu jodohmu. Sakit hati. Kenapa? Coba curhat, Bang. Sakit hati kenapa curhat? Jadi waktunya ini. Gimana? Waktu Mbah masih muda. Ya? Mbah pernah jatuh cinta sama salah satu perempuan. Iya, ya. Iya itu sama salah satu perempuan. Masa sama salah satu pria? Ya juga. Iya. Tapi memang betul. Betul. Iya, terus gimana? Si perempuan itu, ya. Barangnya mewah. Barang? Barang. Perhiasan apa apa? Besar. Apanya itu? Barang apa? Perhiasan. Barangnya. Iya, barangnya teh kan ada tasnya. Barang yang paling berharganya. Oh, berarti emasnya, perhiasannya. Nah, namanya kamu belum pernah. Belum. Barang apa itu? Barangnya. Apa? Ular itu. Ular? Bukan. Terus? Ini. Iya. Ular? Bukan. Ini. Apa itu? Tengah gitu? Angsa? Ular kobra. Sejenis angsa lah. Oh, sejenis angsa. Oh, gimana itu barangnya? Pas. Cihproy tidak? Wah, bu cihproy. Cihproy. Buruk ngehiang. Hmm. Pas Mbah mau coba dicolok. Dicolok? Maksudnya. Mana colok angsa? Bukan. Apa? Ini casan. Casan. Cas headphone dicolok. Ya, terus? Listriknya mati. Listriknya mati. Sad.
cari roti, roti campur cari roti. Tai. Mbak itu mbak pegang handphone, ya. Bagus suaranya. Astaga, gimana barusan teh? Roti roti, roti campur tai. Aduh lagi, ah udahlah, mau berguru kok malah ngomong ngelantur kok malah. Astaga, astaga, dia malah nepuk. Aduh, hidup lagi capek-capeknya. Iya ya, ya, hidup lagi capek-capeknya malah ada suara kayak gitu. Astagfirullah. Aduh, begini aja mbah, daripada mbah praktek seperti ini, mending mbah praktek sholat saja. Tobat. Kok jadi ke situ? Kok mbak jadi beda suaranya? Kok jadi ke situ? Beda, itu suaranya jadi beda. Astagfirullah, jangan-jangan mbak tadi bohong. Oh, jadi ini mereka semua itu nyamar. Setiap ada tamu, kalau suaranya kayak saya, dia kayak saya. Astagfirullahaladzim. Mbak lupa? Ya. Iya. Lupa sama suara sendiri. Astagfirullahaladzim. Awal misalnya. Loh kan suara aslinya gitu. Tadi enggak? Iya. Kenapa? Saya tuh kalau ada tamu. Ya. Suka nyamain suaranya. Emang suaranya kamu itu bindeng. Bindeng. Iya. Kamu. Seperti ini. Iya. Iya. Oh. Ternyata saya lupa. Di dia lupa. Di mana? Di pertengahan. Pertengahan abang. Oh. Oh ya gitu, sudah. Mbah. Lebih baik mbah itu praktek sholat tobat, mbah. Kok jadi ke situ ngomongnya? Iya, mau kemana lagi ngobrolnya? Oh, malah nyuruh tobat. Iya, mbah harus bertobat, mbah. Kamu jangan ngajarin naik karena monyet. Apa? Jangan ngajarin monyet naik. Siapa yang ngajarin monyet naik? Oh, mbah monyet. Kamu jangan ngajarin orang tua. Oh, saya tidak ngajarin. Hah? Saya cuma mengingatkan mbah. Mengingatkan. Mbah ini kan lagi tersesat, bosa, sedang tersesat. Ingusan kau. Alhamdulillah, tidak, mbah. Saya tidak ingusan. Ingusan. Kalau Anda mau mengajarkan tentang tobat, sholat, tobat, ya? Sholat, apa enaknya tobat? Insya Allah, mbah, nanti terasanya itu sudah di akhirat, mbah. Di dunia memang ya seperti mustahil atau apa bagi kalian. Tapi nanti di akhirat bakalan terasa, bang. Akhirat itu daerah mana, mbah? Gak tahu. Astagfirullah. Perempatan, gak tahu. Gak tahu. Akhirat itu ada di sana. Sana di mana? Nanti di langit yang jauh. Nanti masalah akhirat. Astagfirullah. Kalau kamu pengen mengajarkan saya untuk bertobat di sini untuk berhenti, ya? Berarti kamu ngajak ribut. Astagfirullah. Mau tak saya bogem? Boleh. Mulut kamu biar terlalu tebal tuh. Tapi kita harus janji, bang. Janji apa? Gini, mbak. Apa janji apa? Kalau mbak kalah, mbak harus bertobat dan ikut saya. Ayo jalan, ayo. Janji, betul nggak? Janji, ayo pak kuat-kuat. Boleh. Kalau itu memang enggak. Perjanjiannya mbak bakal tepati. Ayo, kita ngadu ilmu saja. Oh, boleh, ayo. Kalau mbah kalah, mbah harus bertobat. Ayo. Jangan lama-lama. Udah, bismillah aja ya. Jangan lama-lama, ayo. Alhamdulillah. Bada ini tanggung rokok. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullahi alaika. Eh, salah ketawanya. Saya juga jadi lupa ya ketawa saya gimana. Waduh, jurus apa lagi nih, Teh? Kenapa? Astagfirullah. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Buah. Ini gitu suaranya. Buah. Bismillahirrahmanirrahim. Bocor, bantu.